guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bung. Oke, jadi gini teman-teman, kemarin aku barusan beli buat room decor gitu guys, beli kayak apa namanya almari, habis itu selimut. Bingung banget dah. Ini mau unboxing, ini paketan gede banget guys. Yang pertama dan ini kedua guys. Aku beli yang itu loh guys, room decor. Jadi kita buka paket yang pertama. Yang mana dulu guys, yang mau dibuka guys? Yang mana dulu? Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung buka aja paket-paketnya karena saya sangat penasaran sekali apa isi di dalam ini dan ini. Oke guys, oke. Saya tuh bingung gitu. Daripada bingung, mari kita buka. Ini tuh berat guys, berat sekali guys. Ini besar. Jadi nanti dulu ya. Kita buka yang ini dulu guys. Ini juga besar guys. Sampai brocel-brocel guys. Ini apa namanya? Karpet guys. Karpet bulu rasfur polos. Mari kita buka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barangnya bagus ya guys. Nanti kalau bagus aku rekomendasiin buat kalian. Udah langsung bisa buka guys. Aduh guys, aku deg-degan banget guys. Aduh guys. Oh, yolong guys kayak boneka cuy. Takutnya kalau bulunya itu sobek. Wuhuy, kelihatan guys. Kayak selimut. Kayak baby-baby. Kayak teddy bear kayak gitu loh. Ya, kamar biar lebih indah katanya, lebih menawan. Takut kalau ini ya guys, kayak gini ya guys, kayak gini guys. Sebentar nanti aku jelaskan harganya berapa, begitu ya. Nah, pasang di sini aja gimana? Ya coba kita pasang dulu ya guys ya di sini ya. Buat aku duduk ya guys ya. Enak kan lah guys. Unboxing kedua. Dari tadi aku nyariin gunting, swear lama banget aku nyari gunting, tapi gak ketemu kemana ya. Nyebelin. Ya udahlah langsung buka aja ya. Usah pakai gunting, guntingnya hilang. Gimana? Bisa gak aku pakai gunting? Bisa. Gunting. Guntingnya hilang. Tahu dari mana gunting?
Kita mau buka yang ini ya guys. Ini taruh ulang dulu. Oke guys, barang yang kedua ini apa isinya ya? Mari kita buka. Kimber. Oke, buka dulu guys. Kita nggak bakalan tahu apa isinya sebelum kita membukanya ya, benar ya? Benar ya? Wow, ada bubble wrap-nya guys. Bagus guys. Banget ya guys. Wow. Ini kayak itu loh guys, apa namanya? Ini ada kayak gininya buat pengait-pengait kayak gitu ya guys ya. Warnanya apa guys ini guys? Putih. Aduh brojol. Kalau ini dicantolin di tembok juga guys. Ini yang apa namanya buat tempat-tempat raksasa bangunan kayak gitu loh. Cantolin gini. Ting 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 gitu guys. Ini juga lucu gitu loh guys. Ini cantolan-cantolannya. Tara. Ini yang kedua. Yang kedua guys. Kayaknya dari Kimbar juga deh. Yang ketiga guys. Oke, mari kita buka. Ini ada paku-pakunya ya guys. Nah, ada ininya sekalian ya guys. Bentukannya kayak gini ya guys, kayak gini. Ada taplaknya juga guys. Coba bisa longgar kita menyusunnya. Buat apa namanya meja-meja kecil, rak buku. Wow, amazing.
Keren gak sih? Udah ada bait. Udah ada bautnya, guys. Ada apa namanya? Ininya juga. Ada ininya juga. Ini baut-bautan, guys. Kalau hilang ada bonusnya 2. Tara! Tara tara tara. 2 3. Itu yang ketiga ya, teman-teman. Ini barang yang terakhir. Tara! Funny. Nih guys, menurut aku oke banget nih. Apa namanya? Gantungan di tembok gitu, guys. Tring, misalkan dicantol di sana. Nah. Kebalik, guys. Sorry. Gini, nanti ada tempat kayak contoh gini. Nanti dikasih cantolan ini bawahnya, ada cantolannya bisa buat apa-apa gitu, guys. Ini buat cantolan. Wow, amazing. Hai. Aku suka banget, guys. Oke, teman-teman. Makasih semuanya udah nonton. Dulu. Pohon kelapa, pohon bidadang. Jangan lupa sampai dulu dong. Oke.